dikenakan dalam rangka membuat video dan foto edukasi publik advokasi kebudayaan alam untuk diperkenalkan pada ajang pemilihan putra-putri kebudayaan Indonesia yang akan diadakan pada awal November nanti di Bandung, Jawa Barat. Sambutlah mereka. Ya. Kita juga akan menyambut kehadiran dari putri dan duta kita. Ya, mohon untuk duta kebudayaan NTT untuk bisa agak di belakang sedikit. Wisata Alor 2020 dan Putra Wisata Alor 2016 dan Yosua Loe, dan mereka inilah yang akan memberikan mahkota kepada the next dari Nyong dan Nona Alor tahun 2022. Ya, baik. Boleh kasih tepuk tangan buat putri dan putra untuk Alor 2020 dan 2016. Baik, Bapak Mama, untuk menentukan yang menjadi Nyong dan Nona Alor akan dinobatkan oleh Putri Alor 2020 dan Duta Wisata Alor tahun 2016. Silahkan. Mari berikan tepuk tangan Bu. Dari Kecamatan Teluk Mutiara. Supportnya untuk Kecamatan Alor Barat Daya. Kecamatan Alor Timur. Supportnya untuk Kecamatan. Terus dicari. Apakah Nona Alor Barat Daya? Atau Nona Alor Timur? Atau Nona Alor Barat Laut? Apakah Nyong Teluk Mutiara? Atau Nyong Alor? Aplaus ya Maria untuk Kecamatan dan yang meraih runner up 1 untuk Nona Alor dari Kecamatan Alor Barat Daya dan untuk Nyong Alor dari Kecamatan Teluk Mutiara. Yang meraih predikat bisa maju ke depan. Dan inilah mereka, mari kita sambut. Ini